Inilah tiga pasangan bukan suami istri yang diamankan petugas Kecamatan Pasar Jambi pada Senin malam saat melakukan razia jam malam di kawasan pasar. Petugas menemukan tiga pasangan ini saat hendak melakukan perbuatan mesum di Pondok Gelap yang berada di kawasan pasar. Selain tiga pasangan ini, petugas juga mengamankan satu wanita yang diduga PSK yang tengah mencari mangsa. Camat Pasar Jambi Mursida menjelaskan bahwa ketiga laki-laki yang diamankan dari tiga pasangan tersebut merupakan warga dari kabupaten lain. Saat diamankan, ketiga lelaki ini dalam kondisi mabuk. Sementara tiga wanita pasangannya merupakan PSK. Dikatakan Mursida, keempat PSK yang diamankan merupakan janda yang terpaksa bekerja demikian karena desakan ekonomi. Ketujuh orang ini dibawa ke kantor camat untuk didata dan dimintai keterangan. Kemudian dibawa ke Dinas Sosial Kota Jambi untuk diberikan pembinaan. Oi, lagi razia terus di malam. Kau itu habis di bawah. Kau itu habis minum. Apa lagi? Kau itu habis minum. Sudah minum, sedok udah enggak betino. Pelan-pelan kami. Lagi kena banting. Apa itu anda marah? Ini. Sudah minum. Minum. Bawa ke kantor camat ini. Sudah minum. Tidur dengan batino. Rusak dunia ini. Antar. Kita antar ini dulu. Antar ini dulu. Biar dulu diselamatkan. Ya, oke. Suci Mahayanti, Jambi TV.